Karena mungkin permintaan kan juga lagi banyak. Wah keren. Ada berjenis. Terus panjang rata juga teman-teman, dari ujung sampai ujung rata. Lebar. Jembar ya Mas ya? Wah lebar Mas ini ya Mas. Dadanya ini Mas. Bagian dada depan tuh jembar teman-teman, lebar. Bagian sini juga lebar. Usia kurang lebih 6 bulanan. Waduh. Nah, kalau cuman kelentrak-kelentruk gitu tanda tanya, bisa kemungkinan sakit. Kalau ini aktif teman-teman, jadi insya Allah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gambeng Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Dan kita lihat di sebelah sini teman-teman, lagi-lagi ini pemuda. Kalau saya menyebutnya pemuda nekat, dapat lagi pedetan super pada pagi hari ini. Entah kenapa ini sudah 3 atau 4 kali pasaran ini dapat pedetan super-super ini teman-teman. Karena mungkin permintaannya juga lagi banyak. Wah keren. Ada berjenis simental malbor. Dicencang sih weh. Kencang sih weh. Simental malbor. Gundul teman-teman. Kepalanya juga ganteng. Putih, nggak ada cemongnya ya Mas ya? Nggak ada. Kayak sapi luar lho. Telinganya kecil-kecil. Keren. Keren. Malbor juga. Malbor. Terus bagian punggung tuh juga rata teman-teman. Kayak kaki juga bagus. Tegak-tegak depan belakang. Bang, ini usia berapa ya Mas? 5-6 bulan ya Mas ya? 5-6 bulan. Paling sekitar 6 bulanan lah Mas. 6 bulanan ya. Ekornya tuh juga pendek di atas lutut teman-teman. Kelaminnya juga di atas. Telinganya kecil. Terus panjang rata juga teman-teman, dari ujung sampai ujung rata. Coba kita lihat dari bagian atas. Bagian belakang juga teman-teman bisa amati, lumayan lebar. Jembar ya Mas ya? Wah lebar Mas ini ya Mas. Dadanya ini Mas. Bagian dada depan tuh jembar teman-teman, lebar. Bagian sini juga lebar. Tuh. Jos. Ini kok beberapa pasaran sudah 3 kali kita ya Mas ya? Ya. Ini dapat pedetan-pedetan bagus terus ini Mas. Ya, alhamdulillah cuman main aja iseng-iseng sih Mas. Kebetulan kalau ada yang serg di hati ya dibeli, kalau enggak ya enggak beli. Kebetulan 3 pasaran ini serg semua. Dapat bagus-bagus ya Mas ya? Bagus semua Mas. Apa karena permintaan baru banyak Mas, apa gimana? Ya, kebetulan kalau sekarang sih yang cari kalau barangnya bagus juga banyak sih Mas sekarang. Pokoknya ngene ya Mas, barangnya apik, kira-kira isi sadel ya sikat gitu ya Mas ya. Dan kemarin ini infonya dapat pedetan bagus-bagus juga Mas kemarin. Ya, ada. Kemarin juga kirim gunung itu laku dua-dua. Di rumah juga masih ada satu sih Mas. Masih ada satu ekor. Ada satu ekor. Tambah ini satu. Tapi yang di rumah belum ada. Belum, baru dapat kemarin sih Mas. Oh, baru dapat kemarin. Ya. Tapi ada penawaran berapa? Belum. Ya, belum sih Mas, belum tak ini, belum tak jual. Belum, oh, belum senang. Dijual. Masih senang ya. Ini dapat satu lagi. Dapat satu lagi di pasar teman-teman. Usia kurang lebih 6 bulanan. Ini tadi ya sempat ngani ya Mas, sempat bangkel ya. Iya. Ya, sempat ya sesama teman lah Mas, tadi yang beli teman terus saya bateni ini. Memang kalau pedetan super, memang kalau di Pasar Ambar Ketawang tuh cepet-cepetan teman-teman, dan datangnya juga harus pagi. Terus ibaratnya kayak nandur uang nengarpan ya Mas. Iya. Kalau nggak gitu nggak dapat teman-teman. Kalau saya kan datangnya siang. Nah kalau datang siang ya bisanya cuman bangkel atau kasih untung ke pembeli yang pertama. Tapi kalau masih yakin dan bisa jualnya ya nggak ada salahnya juga iya. Teman-teman. Posturnya juga bagus, keren. Ini calon 1 ton up ini teman-teman. Kalau yang di rumah apa Mas? Simental Mas. Simental juga? Iya. Warnanya juga hampir mirip-mirip gini apa? Ya hampir mirip yang kemarin lah, yang dari beli Kang Yono.
semua. Oh, yang pertama ya. Yang pasaran waktu pertama itu ya. Iya. Ya, kok mesti beli sedong biru, Mas? Apa yang senang warna biru? Kalau kepalanya putih itu kayaknya bagus biru ya. Ya wong ganteng abang toh. Iya, enggak tahu. Udah lah, belinya biru gitu. Kalau saya lebih senang merah. Yo, dewe-dewe ya, Mas. Oh, cuman sedong we. Kalau saya sama Mas Ardi bisa jadi ribut. Keren ini. Boleh di ngono Mas, diputer-puter ke Mas. Kita lihat jalannya teman-teman. Jendul-jendul ora-ora. Waduh. Enggak ada yang pincang teman-teman, semuanya normal. Terus sapinya sendiri juga aktif. Insya Allah sehat. Kalau cuma kelentrak-kelentruk gitu, tanda tanya bisa kemungkinan sakit. Kalau ini aktif teman-teman, jadi insya Allah sehat. Ini ngajak main, coba kita tanya untuk ditawarkan harga berapa ini teman-teman. Dan ini ditawarkan berapa Mas? Ditawarkan 21 nego. 21 juta nego. 21 juta nego teman-teman. Boleh minta kontaknya lagi Mas? 0896 98 9 Mas. Mas Ardi dari Parangtritis Bantul Yogyakarta. Kemarin juga dapat babon anak juga belum sampai rumah. Udah laku ya Mas ya? Ya, kemarin yang babon anak kemarin kirim grabak belum sampai rumah Mas. Belum sampai rumah ya, masih ya, di jalan ya, langsung di jalan, langsung di bel, terus bila layo langsung cocok deal, langsung putar balik langsung kirim ke ya, grabak ya. Iya. Ini pas nganu ya Mas, nek pas rezekine pas bejone ya gitu ya Mas ya. Ya mudah-mudahan nanti juga belum sampai rumah wis sold out ya Mas ya. Iya. Monggo Pak dirembuki. Turun? Turun yang gini, tolong. Enggak. Keren ini. Mabur. Dan sebenarnya yang pagi ini pedetan sing ape-ape juga lumayan banyak ya Mas ya? Lumayan banyak, tapi kok yang warnanya rada malbur kayaknya cuma ini ya yang bagus Mas. Mungkin yang lebih warnanya itu kayak sapi luar gitu Mas. Lebih srek yang ini ya Mas ya? Telinganya juga kecil. Dan Mas Ardi itu biasanya kalau nggak ada corak Malbore, kaya megah gitu ya Mas? Iya, sukanya yang kayak gitu Mas, Malbore kayak gitu. Tapi dari Kang Yono itu ya nggak Malbore ya Mas ya? Malbore tapi kan bagus. Tapi bagus itu teman-teman. Ini mirip-mirip kayak tempatnya Kang Yono kayak ya. Keren, jos. Yang di rumah ditawarkan berapa Mas? Ditawarkan 19.5 Mas. 19.5. Kalau di rumah warnanya kan merah marun toh. Ini agak malburnya sedikit. Oh, terus kalau dari apa? Bongsornya, speknya, speknya lebih tinggi yang di rumah dikit. Tinggi yang di rumah? 8 bulan. Oh, 8 bulan. Iya, 8 bulan. Ini masih 6 bulanan toh Mas. Tapi tanduknya udah lumayan kan Mas? Belum terlalu panjang. Tapi lebih gede yang di rumah ya? Cuman bagusnya bagus ini ya. Oh lebih bagus ini ya, speknya. Kalau orang ingat nanti pantau langsung juga bisa teman-teman, bisa main tempatnya Mas Ardi, sekalian nanti piknik ke pantai Depok juga langsung bisa. Di bagian atas itu lebar teman-teman, lebar, keren. Ini prediksi calon 1 tona bisa ini teman-teman kalau perawatannya bagus. Masalah yo, nek misalnya sapi atau betan bagus, rawatannya kurang yo, jadinya yo nggak bagus ya Mas ya. Bukul juga biasanya, emang makannya biasanya lah belakang.
Terus pedetan ibaratnya kuru-kuru pun nek tulangannya bagus, perawatannya bagus ya bisa jadi sapi istimewa juga. Tergantung perawatan. Ini kalau perawatannya kurang juga hasilnya kurang maksimal juga, teman-teman. Jos. Berarti lebih tertarik ke bagian kepala ya, Mas ya. Telinga, kepala ya. Keren, posturnya juga jos nih, teman-teman. Panjang, tinggi. Jos. Kayak kaki juga jos. Nggih, suwun Mas Arji. Mudah-mudahan nanti langsung sold out lagi. Amin. Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.